Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang geng-geng bakal pembina modul yang tidak rasmi. Modul tidak ada arahan, tidak ada bimbingan. Cuma kita sama-sama kita berpakat nak buat modul untuk kegunaan kita. Kalau tak jadi diguna, kita sudah ada modul baru. Kita boleh guna. Okey, ini tapak yang saya buat di Google Drive. Jadi siapa-siapa yang ada email Gmail di belakangnya ataupun email yang berdaftar dengan Gmail macam email saya punya mail gurukreatif.net tu pun di bawah Gmail boleh mengakses fail ini ya. Okey. Yang Yahoo tu silalah anda beri email Gmail. Kalau tak ada email Gmail, boleh buat satu email Gmail. Anda akan dapat 15 free gigabyte untuk menyimpan nota-nota bahan. Kalau nak unlimited pun ada. Tanpa bayaran tahunan. Nanti konteks saya lah. Okey, ini tapak dia. Jadi cadangannya baru ni kan. Kita kena masuk ke sekolah selama 3 bulan 1 minggu. Jadi semua 11 minggu lah. Kita kena bersama murid. Jadi ada yang memahami begini klausa. Murid masuk ke sekolah, jadi guru kena membantu emosi murid. Jadi emosi murid ini ada pun tak faham. Guru kaunseling lah ni kena buat. Jadi inilah dia kerja kita ni. Kalau tak disuruh, alhamdulillah. Kalau disuruh kan menggerabah kita nanti. Blur kita. Pusing. Tapi bila kita ada modul ini, kita buat satu, rakan-rakan kita buat satu, teman-teman kita buat satu, kawan-kawan kita buat satu jadi banyak. Jadi kita ada banyak percambahan idea. Okey, ini contoh. Anda buat di sini tahun 2 ni yang terlibat dengan program kita ni. Ini tahun 1 transisi. Kita perlu masuk juga katanya. Okeylah, tak apalah, kita terima tanpa syarat. Okey, apa aktiviti di sini? Contoh suai kenal. Sesama murid. Okey, prosesnya macam mana cara pelaksanaan? Okey, anda tulis di sini. Satu, tekan ya, internet, tekan enter, dia turun ke bawah. Satu apa dia, internet, dua. Okey. Nanti saja di sini, nanti dia akan automatik, ada tak perlu save, tak perlu hantar balik. Bila buat di sini, dia automatik ada di sinilah. Okey. Untuk tahun 2, minggu yang kedua, minggu ketiga, saya cadangkan seminggu kita masuk kelas tahun 2 tu 2 kali. Kita siapkan modul untuk 2 kali. Seandainya kita hanya guna sekali, simpanlah satu kali lagi untuk akan datang. Seandainya tak masuk, simpanlah untuk akan datang lagi. Gitu. Kalau masuk lebih 2 kali, terserahlah kali ketiga tu nak buat apa kan dalam satu minggu tu. Ataupun nak tarik modul yang akan datang untuk sekarang pun boleh. Jadi inilah dia. Jadi saya minta semua bukan anda masuk dalam grup ni, anda ambil, anda siap. Anda juga hebat, ada ijazah the master. Anda bagi satu lah kalau tak nak bagi banyak tu, takut orang tiru ke modul anda. Anda bagi satu lah, derma untuk akan digunakan satu Malaysia ni. Kita negara Malaysia kecil kan. Kalau kita di Indonesia 300 juta orang dapat ilmu kita ni, besar pahala. Ni dapat pahala sikit lah. Tapi tak apalah, daripada langsung tak ada kan. Jadi buat gini, masukkan sini. Anda rasa mudah tu sesuai untuk murid darjah berapa? Darjah 6 katakan. Sini darjah 6 ni. Darjah 6, darjah 6, darjah 6. Sini darjah 6 ni. Masukkan kat sini. Darjah 6. Ini minggu pertemuan kali pertama, kali kedua. Untuk minggu pertama, ni minggu kedua, ni minggu ketiga, ni minggu keempat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Okey. Dan tapak ini tak mesti macam ini, boleh berubah. Jadi tergantung atas pengalaman teman-teman semua yang ada pengalaman. Oh, cikgu Syam, bagusnya tapak ini begini-begini. Okey, alright. Kita buat mana yang terbaik. Ini cadangan awal ini supaya kita nampak. Jadi ini adalah antara contoh-contoh benda yang kita boleh masuk di dalam kita punya modul pengurusan masa, pengurusan stres. Macam cara nak urus stres budak-budak sekolah rendah? Jangan ajar yang susah-susah, yang untuk sekolah, bukan sekolah menengah, untuk orang kerja di hospital kita ajar. Macam mana game aktifkan otak? Kan boleh ni. Saya adalah sikit-sikit. Ada sikit-sikit je lah, bukan pakar pun. Okay, cara belajar di rumah musim pandemi. Masukkan gambar-gambar sekali. Nanti kita buat satu kotak. Kalau ada gambar, masukkan gambar. Cara mencatat nota macam mana. Ini kan perlu ni. Awal-awal tahun sebelum sampai hujung tahun, murid-murid kita dah ada ini. Shopee.
teknik mengingat, macam mana teknik mengingat. Gaya belajar ada 5, VAK, visual, auditory, kinesthetic, VAK. Lepas tu fleksibel, lepas tu fokus. Buat hilang teka silang kata. Silang kata ni pun banyak boleh buat ni. Murid kerja satu pun boleh boleh kita buat yang mudah-mudah lah. Saya dah buat, ada pengalaman. Boleh-boleh. Murid kerja satu boleh buat. Asalkan dia tahu membaca lah. Kalau tak tahu membaca memang tak boleh siap lah. Okay, itulah maksudnya video kali ni. Meminta ya, meminta jasa baik rakan-rakan, teman-teman semua. Pakat-pakat tolong buat kat sini untuk kita juga guna. Bukan untuk kementerian, bukan untuk jabatan, bukan untuk PBD, untuk kita-kita je. Tapi kalau ada orang lain hebat-hebat, besar-besar, tinggi, nak ambil modul ni, nak guna, alangkah untungnya. Anda, nama anda sudah ada tercatat di alam barzah. Okey, itu saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.